Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ASP Rosmalawati binti Madun dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang, hos anda sepanjang pilihan raya kecil N23 Cini bagi liputan RMP TV Channel. Berlintas langsung hari ini, kita berada di kawasan Cini untuk pilihan raya N23 Cini. Proses penamaan calon yang diadakan di Dewan IKBN Pekan. Untuk butiran lanjut, kita bersama yang dihormati Datuk Ketua Polis Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selesai sudah proses penamaan calon pada hari ini, yang mana terdapat 3 calon yang bertanding dalam N23 Cini yang akan berlangsung pengundi awal pada 30 hari bulan dan undi sebenar pada 4 bulan Julai. Alhamdulillah pada pagi ini kita lihat penyokong-penyokong tidaklah begitu ramai, tetapi kita akan memastikan kepada penyokong agar menjaga penjarakan sosial dan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPR. Pada kali ini kita lihat walaupun ia tidak ramai, tetapi mereka macam tidak mematuhi. Walaupun setiap 15 minit pegawai dan anggota saya akan membuat pengumuman secara pembesar suara untuk menjaga jarak dan menjaga jarak sosial dan penjagaan kesihatan yang perlu kita jaga pada hari penamaan calon ini. Kita akan sentiasa memberi nasihat kepada penyokong-penyokong yang ada pada hari ini, termasuklah pemberita-pemberita yang belakang saya ini, yang mana kita lihat pun begitu, walaupun telah diberi nasihat, mereka tidak mematuhi secara keseluruhannya, dan saya akan memastikan selepas ini mereka akan dipanggil untuk diberi nasihat dan amaran yang setegas-tegasnya. Sekian, terima kasih. Diharapkan di dalam tempoh berkempen ini, kesemua pihak akur akan garis panduan yang telah ditetapkan agar proses demokrasi ini berjalan dengan lancar. Di dalam pilihan raya kecil kali ini, seramai 3 calon akan bertanding, iaitu calon Barisan Nasional Muhammad Syarif Mat Zin bersama 2 calon bebas Muhammad Syukri Ramli dan Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein. Pilihan raya kecil, norma baru. Berkempen secara berceramah. Kempen dari rumah ke rumah. Tinjauan mesra masyarakat. Penjarakan sosial. Memakai penutup muka. Memakai hand sanitizer. Saringan suhu badan. Dan pengambilan rekod kehadiran. SOP ceramah semasa berkempen. Ceramah tidak lebih daripada 250 orang pada satu masa dan tempat, tertakluk pada saiz kawasan di premis tertutup sahaja. Tinjauan mesra masyarakat, 3 orang sahaja sama ada calon atau penyokong pada satu masa dan tempat. Bersalaman dan bersentuhan dengan bakal pengundi adalah tidak dibenarkan. Teruskan bersiaran bersama kami, kita jaga kita.